Bentar, ini baru kali ini gue gak yakin sama misi kita. Kenapa sih, ada apa? Ini misi kita kan kalian berdua harus nyamar. Iya. Lu berdua jangan kan nyamar, jadi diri sendiri aja lu gagal. Kita tuh udah latihan. Kalian harus nyamar jadi polisi, bisa gak? Bisa. Tenang bos, kali ini pasti misi bakal berhasil. Yang bener. Ya aku juga udah karena belajar. Karena kita ini jati dirinya polisi banget. Apa buktinya kalian sudah siap nyamar? Aku udah belajar merusak CCTV. Wow. Aku lebih polisi tapi, Pak. Apaan? What's his name? I got nothing on a name. Come on, baby, what's the name? Lupa mulai dah. Lupa mulu. Sabar. Apaan? Apa? Kamu bikin konferensi pers palsu. Itu kamu. Gak apa-apa, aku udah gak pakai. Bahas lawakan, ya Allah. Udah apa, konferensi pers palsu. Sabu-sabu ditukar tawas. Aku polisi banget. Apa? Bahas konferensi pers, sabu-sabu takulawas. Sabu-sabu takulawas. Apa takulawas? Takulawas. Tadi dengerin dia. Sabu-sabu ditukar tawas. Sabu-sabu takulawas. Sekarang aku masih penasaran sama punya aku. Ya Allah. Aku polisi banget. Apa? Kenapa? Kalau misal di depan kamera, aduh, aku rajin banget, suka banget dengan pekerjaan polisi. Tapi kalau misal di luar kamera, males banget jadi polisi, gak ada duitnya. Males banget jadi polisi, gak ada duitnya. Disclaimer, joke ini bercanda. Aduh, ya udah, itu kepolisian di Konoha, bukan di sini. Ya udah, sekarang misi pertama kita jalankan. Kamu nyamar. Bawa salah satu penjahat yang bisa kita gunakan untuk kejahatan kita. Tidak, siap, Bos. Silakan. Aku dulu. Oh. Aku ngapain? Gak apa-apa, dia tugasnya menyamar. Kita lihat apakah dia berhasil. Lihatnya caranya gimana? Ya nanti kan dia bawa ke sini. Oh, iya. Paham? Paham. Paham enggak sekali kayak lu paham gitu. Bang. Bang. Apa? Ayo keluar. Keluar apa? Keluar bareng apa? Bareng aja, ayo. Apa maksudnya, Bang? Ayo, biar anak keluar bareng aja. Duluan aja lah. Bikin anak, kan? Bareng aja. Ayo, bareng aja. Kamu ngapain bawa dia? Dia polisi juga. Bukan. Polisi kamu. Bukan. Siapa? Kamu siapa? Pemanjat Gunung. OB nih, tuh. OB tuh. Bawa kemocek langsung. Bukan penjahat. Bukan, saya OB nih. Ah, biasanya polisi. Bukan, ini OB, Pak. Bener. Ya udah, sono kerja yang bener. OB saya, Pak. Saya lanjut kerja ya. Iya. Si Kiki kemana si Kiki? Enggak tahu, Pak. Beneran enggak tahu. Sudah ketemu. Enggak. Udah kangen dia. Kiki enggak boleh ya di sini ya? Ya, udah Pak, kita lanjut kerja. Ya, sama dong. Takutnya kalau diajak ngobrol. Bahaya. Yaudah, kamu salah, itu mah OB. Coba kamu ambil salah satu penjahat. Oke. Emang di dalam ada apa? Ada, ini kan kantor polisi. Kamu masuk ke dalam, Gi. Bawa salah satu. Iya, ada orang. Jangan dibahas! Orang. Iya, ini kan tempat. Ambil ya? Iya, lu tinggal bawa. Gak usah takut ceritanya. Ini lega ceritanya. Bukan, maksudnya ini ditutup dulu apa langsung ambil?
rebel. Ditutup dulu masa langsung ngambil. Oh, oke. Okay. Lu buka ngambil ngambil cucian lo. Ini kita ngapain ya? Kamu gimana sih? Kamu salah orang tadi. Udah lah, aku males. Aku males membuka hati buat orang lain selain kamu. Aku males membuka hati buat orang lain. Kamu kalau bersandar jangan di situ, mendingan di dada. Udah salting. Salting, guys. Hah? Salting. Kalau salting berarti kamu bener. Katis buruan. Aku sayang kalau... Tapi beneran buat aku tuh kamu tuh cantik banget. Ya udah makasih. Tuh beda kalau sama Regen takutnya jijik, kalau mau kayaknya gimana gitu. Iya. Kamu mau deket terus aku ya? Ih. Takut banget. Kenapa sih? Serem mukanya udahlah. Tapi beneran. Iya ta. Keluar gak? Kalau gak keluar aku cakar. Aku cubit. Aku pukul. Baiklah. Okay. Kok nyamar teriak-teriak? Tidak. Sini. Tidak. Loh harus. Oke. Bang, yang kemarin barangnya itu. Ini kurir kan? Bukan. Saya penjahat tuh. Penjahat kejam banget. Oke. Tapi ini, mohon maaf nih Pak. Kenapa? Ya. Sumpah ini saya pamit dari rumah mau syuting bukan main golf nih. Masa wardrobe-nya begini Pak? Ya ampun. Ini kan ceritanya baju tahanan. Kamu ini penjahat paling paling jago. Ya, tapi masa cerpen itu begini. Tapi jujur, kamu suka belanja online ya? Suka. Iya. Iya, coba. Kenapa kamu kita bawa ke sini? Kenapa karena kita memerlukan skill kamu. Iya. Kejahatan apa yang bisa kamu lakukan? Biasanya gini, biasanya ketawanya ketawa mikir. Betul lagi dia. Apa kehebatan kamu? Saya penjahat kelas 1. Saya pernah membuat kejahatan orang lagi live TikTok, saya kasih singa beneran. Oh, bukan singa saweran. Bukan. Singa beneran. Iya, orang bilang, "Ah, makasih gift-nya." Ah, mampus. Iya. Gitu. Oh, baik. Wow, cantik banget, guys. Glowing. Sebentar. Halo, halo tim SAR. Ya ini tolong nih ada yang cantiknya kelewatan. Putih banget cuma lebih putih daripada iya. Ketis. Tapi lebih memang putih. Begitu muka kau ya? Apa? Datar begitu, glowing, putih, selebel. Jujur, mukamu gak kelihatan. Gak kelihatan ya? Iya tadi di kamera. Oh ada kok kamera satu sini. Lo ngapa jadi kayak Epi? Oh ada kok kamera satu sini. Maaf sebentar, iya. Ada yang bisa saya cintai? Bantu, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Bantu. Ya, kalau gue kembaliin cewek, Eca kayaknya bete deh mukanya. Kenapa sih kamu? Ya gak apa-apa, sana gue main lagi. Loh, kalian udah pacaran, tak? Oh, what's you? Emang blown beneran ya? Emang asli ya, Pak? Emang asli? Susah, kalau diajak lawak susah banget. Ya, salah deh, aku diri sini jadi nyamuk. Enggak, kamu ada yang bisa saya bantu? Ya, aku lagi nyari kafe. Kamu nyari kafe? Oh, iya. Percuma gimana? Kamu muter-muter nyari kafe, endingnya akan kamu ke hati A. Pak, tapi kalau saya lihat-lihat begini nih, saya kayak mau menculik dia. Terus saya bawa, terus saya buang di Cikini ke gondang dia. Lo jadi begini gara-gara dia. Cikampe, Tasik Malaya. Hatiku capek kalau kerja setia. Udah, ini kita mau main quiz apa mau? Tapi
Kamu jangan semua orang dijahatin. Ya karena kejahatan itu beda-beda. Oh iya. Kalau orang miskin ngambil duit orang kaya, sebutannya ngerampok. Tapi orang kaya ngambil duit orang miskin, sebutannya bisnis. Wow. Gak adil kan? Gak adil, Pak. Kalau pejabat ngambil duit rakyat, sebutannya koruptor. Tapi kalau pemerintah ngambil duit rakyat, sebutannya kebijakan. Tapi kalau pemerintah ngambil duit rakyat, sebutannya kebijakan. Jujur, kakak Inara nih keibuan ya? Oh, kenapa tuh? Kayak vibes keibuan gitu loh. Oh iya? Iya. Makasih. Bagus. Bagus. Iya, iya. Sama, teman saya juga ada mukanya keibuan banget. Gak boleh lihat anak kecil bawahnya netein. Iya! Aku ingin engkau selalu hadir dan temani aku. Saya nyanyi buat kamu, Wai. Hey. Di setiap langkah yang menyakitiku, kau tercipta untukku. Hai. Makasih lo udah kesini. Ini kafenya yang tadi kamu cari. Oh, iya. Iya, akhirnya aku nemu juga. Iya. Ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Nama kamu siapa sih? Kenapa mundur-mundur? Aku mau mengenal kamu lebih jauh. Ini kafenya, ini aku di sini, ini punya aku juga. Iya. Jadi ada perlu apa kamu? Itu tadi serius gak sih? Yang mana? Tadi. Aku mana pernah main-main tau. Hai Nara! Jangan percaya. Cowok itu emang kayak gitu. Gimana kayak dong? Kayak permen karet di atas kulkas. Maksudnya apa? Manis tapi gak ada gunanya. Usah dengerin lah. Jangan dengar kata mereka yang tak ingin kita satu. Apa? 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 Jangan percaya. Dia itu kayak kasir minimarket. Maksudnya apa? Ramah ke semua orang. Coba kamu ambil deh tisu ini deh, ambil deh. Ambil, cabut, cabut. Cabut lagi. Cabut lagi deh. Kok cabut-cabut terus? Gak habis-habis kan kayak sayang aku ke kamu. Kamu. Kenapa sih kamu? Jangan percaya. Dia tuh kayak kopi panas yang didiamkan. Maksudnya? Meskipun awalnya panas, lama-lama dingin juga. Apa? Aku gak suka. Kamu masih kecil. Iya, aku nih di sini. Kamu tahu enggak kenapa kopi rasanya pahit? Kenapa? Karena manisnya pindah ke muka kamu. Cukup. Cukup. Udah, cukup ya, guys. Kak Inara ngapain ya ke sini? Kalau bukan tahu. Tuh, si Eca mah kayaknya sayang beneran sama gue. Udah ya. Kenapa sih kamu? Ya udah. Terus gombal-gombalin lagi. Tunggu dulu, aku mau ngasih tahu nih. Apa? Apa tuh? Aku mau ngasih tahu investasi aman dan terlisensi. Wah, apaan sih? Iya, itu tuh Nanofest. Buat semuanya yang pengen tahu penghasilan aku kemana aja selama ini, aku investin di Nanofest. Iya, jadi Nanofest itu kita bisa beli saham US dan kripto. Pastinya kita bisa beli dari harga Rp5.000 aja demi masa depan yang nyaman. Wow. Misalnya saham-saham apa yang bisa dibeli? Saham-saham Apple, McDonald's, dan lain-lain. Wow.
Ingat ya, NanoFest itu aplikasi yang aman dan mudah. Juga terlisensi, buruan download aplikasinya sekarang juga. NanoFest aman dan terlisensi. Kamu tau gak bedanya HP sama hati aku? Apa tuh? Kalau HP kamu dibuka keluar aplikasi. Kalau hati aku dibuka keluar nama kamu. Iya. Ya udah, semoga. Ini kenapa jadi? Ada apa lagi kamu kesini-sini? Ada apa kamu? Kangen, Pak. Iya. Pak ini. Iya. Ini badan kurusan udah enggak ada job. Iya. Kebanyakan live TikTok. Iya. Ya, Pak, abang lu. Iya. Kenalin dulu. Halo teman-teman, kenalin nama gue Marcel ya. Gue mau cerita aja nih teman-teman. Tapi boleh minta tepuk tangan dulu yuk. Kenalin teman-teman, nama gue Marcel. Dan gue mau cerita aja nih teman-teman. Kalau gue itu hidupnya susah banget. Sebelum ketemu Bang Denny. Iya, susah banget. Gue pernah nih main ke rumah Bang Uus loh. Rumah Bang Uus. Kata gue, nasi ditaruh di tengah loh. Di tengah. Di sana nih, itu nasinya ditaruh di tengah rumah nih coy. Kata gue enak banget ya kan. Enak banget. Di rumah gue kagak. Nasi diumpetin. Pas mau diambil, emak gue marah. Ingat adik lu, goblok. Tapi di rumah gue, emak gue baru ngambil nasi sedikit aja. Ingat adik lu, goblok. Gitu. Terima kasih, Pak. Iya. Main-main sini, Sel. Main-main sini. Malu, Pak. Iya. Ya udah sekarang mau di sini aja. Hah? Mau di sini apa mau keluar lagi? Dua kali dong saya keluar. Saya kan nanya aja, kalau mau di sini, kalau mau keluar lagi ya nggak apa-apa. Di sini aja deh saya. Di sini aja. Iya. Oh ya deh nih, sini kamu ngobrol nih. Oh iya. Nih sama Inara ngobrol nih, cewek gue ngambek nih. Halo. Kamu? Pak, saya kayaknya bukan Marcel deh. Saya. Oh bukan Marcel, Fajar Set Boy. Iya, sedih juga. Jadi kamu si penjahat itu ya? Saya penjahat itu, Pak. Tapi kalau saya lihat-lihat ini, Pak, kayaknya ini sering FYP. Serius kamu? Serius. Yang apa? Yang ini ya, kayak bajingan. Bukan itu ya? Bukan ya? Bukan. Tapi pernah lewat di FYP saya. Oh, pernah lewat. Iya. Oh jadi kamu lagi nunggu teman kamu? Iya. Oh teman. Wow. Kamu siapa kesini? Kenapa kamu kayak kenal sama dia? Wow. Ini tamu saya. Itu kalungnya jangan dipakai, nggak kayak gitu kok. Kamu kenal? Ntar lu, oh, ada tatonya, lihat tato. Tato, ya Allah. Tulisan tato. Ini ada javu ya. Kalau bawa gitar bisa nyanyi dong. Tapi ntar lu, kamu sehat? Kamu juga sehat. Semuanya kok saya tanyain. Cuma ini aja, Pak. Semuanya saya. Mau ini mau nyanyi? Apa? Mau nyanyi? Enggak, saya mau sulap. Saya Fatarno. Tolong dibantu ya. Ya saya mau nyanyi dong. Saya mau nyanyi buat coba nyanyi. Kalian semua di sini. Kutuliskan kenangan tentang I'm
sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini. Dinyanyiin langsung, terima kasih Mas Caca Handika. Salah. Saya Anmes. Caca Handika. Iya. Ini ada pengunjung kafe sini. Halo. Iya, saya di sini katanya mau tes, katanya mau jadi homeland. Mirip gak sama aslinya? Siapa? Jangan sebut siapa. Aslinya siapa? Mirip gak? Enggak, ya. Tadi kamu kayak tatapannya gimana gitu, kenapa? Enggak, agak kaget aja, syok. Oh, syok. Mirip banget ya, Nadi. Aku jujur kayak, Inara. Iya. Sebenarnya aku aslinya Seragen. Sendirian. Tapi tenang, sekarang aku udah percaya diri dan gak bakalan lupa. Yang bener. Mau tau gak kenapa? Karena sekarang udah gak disuruh ngelawak. Sekarang aku mau sulap. Pertama-tama, aku mau pamer skill sulap jerukku. Ini jeruk semuanya utuh. Ara-ara selebeo fang sim fo fi cha. Lihat guys. Dengan bahasa Cina, kalian bisa menerbangkan jeruk. Cintailah produk-produk. Cina, kalian bisa menerbangkan jeruk. Wow. Oke, yang kedua. Ini apa? Tebak, ini apa? Baterai palamu. Ini adalah tongkat, percaya enggak? Tongkat dari mana pendek begitu? Nah, apakah langsung kalian enggak percaya kalau ini tongkat? Enggak percaya. Tongkat dari mana? Mari kita buktikan. Coba lihat. Wih, sabar. Lihat ya, apa kalian siap? Siap. 1, 2, 3. Wih! Sukarelawan yang mau kesini. Oke. Apakah kamu siap aku bikin tidur? Tapi terusnya gak diapa-apain kan? Enggak. Ya, apa-apain dong. Paling aku bakar rambutnya. Jangan dong. Canda. Iya. Ini aku bikin kamu tidur ya? Iya. Satu. Dari bawah-bawah sini. Dari bawah sini. Bawah, enggak, ini nih yang ujung sini yang dibakar nih. Ujung sini. Oke. Iya. Oke, apakah siap? 1, 2, 3. Salah. Yang tidur kan harusnya saya. Bukan mbaknya, iya. Namanya juga acara lawak. Wah. Udah mulai tengil. Udah mulai tengil. Apa? Nih, Ketes, walaupun kau ini penjahat, ya, tapi kamu harus jaga kesehatan. Makasih ya. Iya dong, kamu harus makan ya. Jangan sampai terlambat makan. Makasih Alif. Alif, Arif dong. Arif. Arif. Apa? Sorry, dia lagi diet kali. Loh,
Mana ada aku gak diet. Enggak, gak usah sosok kasih makan. Eh, gue juga bisa kasih kalau beliin dia makan kayak gitu doang. Sorry, saya kan cuma perhatian sama dia. Dia kan belum makan. Gak usah sosok perhatian deh. Ini jadi anak baru gak usah songong. Asiknya diperebutkan. Ini tadi sulap kamu ya? Iya. Kok bisa melayang tadi jeruknya? Iya dong. Oh, ada lubangnya ya? Oh, iya. Sorry. Kamu harus makan ya. Eh. Kenapa? Kenapa ini sosok perhatian kamu sama dia? Ngapain? Udah, aku aja nanti yang beliin kamu makan. Nah, kamu makan apa hari kamu ini? Kamu lo biasanya lo juga kayak gitu sama cewek lain. Gini. Mana aku biasanya? Ini kok marah. Ini makanannya, tuh. Aku juga punya uang. Ini uang aku nih banyak kamu, nih. Mana? Ini aku juga punya uang kamu nih. Kamu kok selingkuh sama dia? Tadi dia gini sama kamu loh. Sama kamu. Kembali kamu. Sama kamu, tadi dia gini terus lihat kamu. Sama kamu, tadi jujur kamu. Ini saya. Ini kenapa jadi kita berebutan dia sih? Jangan kita berdua rebutan dia. Iya, kan saya kita lagi berat. Kita berdua rebutin kamu. Ya, begitu. Yaudah. Hah? Oke. Ya. Makasih ya. Tadi kamu ada uang kan ya? Ada. Mana? Nih. Udah gak jadi. Aku juga mau ngejokes. Mana? Tapi apa? Tak ajarin dulu. Ya dia nanya di set. Aku cuma tadi pas di belakang. Yaudah. Eh tapi lu udah gak usah sobaya sama dia, ngapain sih? Eh sorry ya, namanya cewek itu harus diperhatikan. Iya. Ya gue juga perhatiin dia kali. Mana? Bahkan kayaknya dia lebih perhatian sama aku. Aku perhatian sama kamu tapi kamu gak pernah sadar. Mana ada apa buktinya? Loh. Kamu gak tahu kan, kalau kamu mandi aku liatin. Itu biar mandinya bersih, saya ngingetin. Beda, ya, saya ngingetin. Punggung. Itu namanya pornografi. Tuh, pornografi tuh. Tapi saya ngingetin, gak usah. Ada apa lagi? Ada apa ini? Hah? Ini pak. Makan gratis, baik banget. Jahat pembagian snack. Penjahat pembagian bom granat. Tapi jujur bang. Apa? Kayaknya dia lebih baik daripada Regen. Weh. Dek, lebih ganteng lagi. Iya. Flebel. Bahkan dia bisa tahu gaya suka ngomongku. Flebel. Karena tapi aku cocok. Sudah perhatian sama kau dari dulu. Oh. Makasih ya. Weh, dia orang Makassar lagi, orang Makassar iya. Tuh. Baik-baik ya? Saya juga orang Makassar. Ini tiba-tiba, kau tadi bilang Seragen. Sebenarnya aku aslinya Seragen. Ya. Kamu suka sama orang Makassar? Apa kareba? Mau makan dulu. Itu dulu tangkepin, kok tiba-tiba jadi Makassar? Barusnya gitu. Tiba-tiba jadi Makassar, tangkepin dulu. Jangan makan dulu. Bapak orang Makassar juga gituin, kalau enggak jangan langsung. Iya. Abang, Bang Dek. Pak Denny ini orang Makassar? Ah, udah telat gue mau makan. Udah, hey. Kalian ini kan semua saya datangkan Mr. Arrive Brighter untuk mengajarkan kejahatan sama kalian. Bagaimana caranya menjadi FYP di TikTok? Oke. Mana jahatnya sih Pak? Dia orang digeruduk warga juga dia diem Pak. Memang itu betul. Oke, kita akan belajar tentang bagaimana cara FYP. Sekarang. Sini ada jeruk. Bagaimana cara membuka jeruk dengan FYP? Buka jeruk kayaknya begini. Tapi nggak biasa aja. Biasa jadi aja, FYP. Ya, nggak bakalan FYP kalau ini. Gimana sih? Kayak gini. Buka jeruk jangan begini. Jangan dong ya. Seru banget. Seru banget kamu ya. Kamu mau aku ajarin? Mau. Ntar ajarin aku juga cara mencintai kamu. Bang Denny sama Echa ada sesuatu gak sih? Iya, kayaknya mereka berdua ada sesuatu. Kayak kita berdua. Ini mau dilanjut tidak? Ya buka jeruk mah tinggal begini apa yang FYP. Emang ada buka jeruk yang FYP? Jadi ragu saya gak lucu. Jangan ragu. Buka jeruk yang FYP. Buka jeruk jangan begini. Gimana? Kalau mau FYP tuh gini nih. Happy World Cup. Gak ada
kayak jeruk yang bentuknya begini ya. Bisa, bisa kita begini. Nih, tuh. Nah. Cuma jambu air begini mah. Kalau saling kode sesama teman. Bagaimana cara biar FYP? Kayak panggil. Nggak bakalan FYP saya. Nggak ngerti-ngerti. Ya emang gimana sih? Kalau kan, ini ribet banget ya. Sabar. Jangan emosi. Ini nggak bisa gerak saya. Kamu tahu nggak? Kamu nggak ngerti-ngerti. Ada begini. Kalau kamu kayaknya udah ngerti ya. Kalau saling kode sesama teman nih. Gimana cara saling noleh sama teman tapi FYP? Ada gerakannya. Oh. Gini nih. Bagaimana? Pakai papak. Wuih, yang gitu. Begitu. Aku punya. Boleh, coba bagaimana? Kamu tahu enggak cara panggil taksi gimana? Nah, gimana? Taksi. Panggil taksi yang FYP. Panggil taksi. Enggak gitu. Bagus. Ya, lihat. Udah ngerti. Udah ngerti. Lihat, masih bingung dia. Pertama kamu empat lawak kayak di Pulau Gadung, ada yang kena hipnotis. Dia ngeliat dia bisa, aku mau ajarin. Pokoknya kamu bilang, kamu tahu gak cara duduk yang FYP? Nah. Kan dia ngomong, salahin langsung, bukan begitu. Nah, aku ya. Belum selesai. Abis ini ya. Abis ini praktek ya. Lanjut aja. Abis ini ya praktek ya. Sekarang, emang gimana sih caranya? Cara manggil taksi apa sih? Taksi. Caranya, taksi. Taksi gampang itu, mencari penggantimu. Langsung dipraktekkan. Ayo. Aku gak punya. Kamu tahu gak cara manggil temen di FYP? Nah. Iya, apa? Coba minta kamu dulu. Yaudah. Bagaimana? Kalian tahu gak cara manggil teman biar FYP? Tahu. Gimana tuh? Tahu. Bro, gitu. Bukan itu, Peang. Ada peang. Begini dong gua. Peang, pala gua lurus. Gak pakai bantal bayi, pala gua. Iya, gak pakai bantal yang itu. Gimana? Pakai bantal yang biasa gitu. Makanya dia, Iya. Oke, bagaimana manggil teman biar FYP? Gini caranya supaya FYP. Pause dulu, apa bang? Pause dulu. Ya udah terserah kamu aja. Masa kamu gak tahu? Ya kan kamu lebih tahu muncul lagu-lagu TikTok. Kalau mau FYP nih. Misal teman nih lagi iseng. Yeah. Bagaimana biar negurnya bagaimana? Gimana? Biar FYP. Udah enggak main TikTok. Oh, enggak ada masalah. Kalau kita kamu jawab ya. Gimana caranya, Mbak? Enggak tahu katanya. Enggak tahu. Bukan begitu. Enggak bakal FYP. Kalau ada yang iseng bilang ini parah nih. Ini. Nek, kamu tahu enggak kalau ada orang berantem misahinnya gimana supaya FYP? Gimana tuh? Oh, gini nih. Eh, jangan dong. Eh, jangan ribut. Lu bakal kayak FYP dong. Kayak begitu. Ini mah marah beneran dia ya. Tadi gua disuruh duduk. Ya udah gimana ya? Jangan emosi. Apa? Misalnya ada orang berantem. Iya, emosi. Jadi gimana tadi? Jangan. Eh, jangan ribut. Eh, itu bakal gimana? Gimana dong biar FYP? Pak Tante! Tau ganjel tau! Ganjel tau! Walah bajingan asyik! Gitu. Gitu. Gak pernah aku liat FYP gitu. Mungkin FYP orang tua beda ya sama orang tua. Telepon mati. Loh, aku gimana? Udah lah, gak usah. Apa ya? Ngajarin aku. FYP-mu apa? FYP-mu apa biar kayak kamu ngerti? Gak tau juga. FYP. Kasih tau aku lah, satu. Dari tadi kan mereka pada ribut-ribut. Tau gak kenapa aku diri di sini terus? Kenapa? Karena aku gak mau jauh dari kamu.
Udah. Apa? Kamu mau tahu nggak ketawa yang apa tadi awal? Pokoknya intinya FBP. Adalah. Dan intinya. Ada dulu. Awalnya dulu. Apa lu kasih tahu aja? Kalau kamu intinya nih. Kayak ceramah lurah. Ya udah. Kalau misalkan lagi nonton lawak, ketawanya biar FYP bagaimana? Oh iya. Ketawanya supaya FYP gimana kalau misal ketawa lawak? Oh enggak, salah, saya tahu. Gimana, Bang? Dengarkan. Jangan lu. Parah bikin ya, itu kan harusnya kamu ya, yang ngomong gitu. Anjay. Bener gak? Bener gak? Ya, kan jadi kamu gak ada bahannya. Siapa nih, Pak? Wow, Sobrini. Siapa nih? Ini kalian ngapain sih? Kita lagi mau kelas kita, FYP. Kita lagi pengen FYP, biar bisa di FYP terus kayak Inara. Iya. Live-nya ada Inara Lusri teman kita. Yeah. Gak usah kalian bikin kelas kayak gini. Terus gimana? Susah FYP tuh. Terus ah, gimana? Gampang orang dia langsung dapat endorse. Susah, mau gampang gak? Mau gampang? Mau. Ya harus tau nih, bener yeah, nih. Mau. Gimana sih caranya? Jadi korban di... Tinggal mana kita di sana? Kita tahu mana? Ada keluarga aku juga di sana. Saya juga, cuma ada semua, ada semua. Ada tanteku, omku semuanya di Makassar. Ada semua di situ. Saya semua. Baik-baik. Agangku. Ada agangku mentang. Agangku mentang ini. Bro. Yang punya Makassar. Ya. Yang punya memang ini. Nggak sampai body, pocok-pocok. Bukan itu, Bang. Beda-beda. Beda daerah itu. Bang, nggak ngerti, Bang. Nah, sama, lo kata gue ngerti. Ya udah, nanti kamu bantu kita ya. Siap. Kamu hacker? Oh, pokoknya semua saya bisa sana. Oke, bagus. Ya, kemarin aku Instagramnya hilang kan? Oh, iya benar. Saya nggak tahu itu. Kirain kamu yang ngehack. Tapi saya ngeliat kayak Samson ya. Saya Bams. Coba cari record naluri lelaki. Cari record kalau penyanyi emang bisa langsung. Saya beda, jari saya ini harus begini-begini di sini. Saya udah terbiasa langsung. Aku adalah lelaki yang pantang menyerah memikat wanita. Aku adalah lelaki yang selalu ingin dibuai wanita. Aku betul Bang. Suaranya kayak Samson Betawi. Bam, Samson Betawi. Perjalanan ini bisa sangat menyedihkan. Gilang Dirga lu deg-degan kan lu?